Saya boleh bertanya, apakah orang Islam yang tidak pernah sholat bisa masuk surga? Pemirsa yang berbahagia, pertanyaan yang sangat menarik. Pertanyaannya sangat menarik. Pertanyaan yang kesannya biasa tapi luar biasa pertanyaan ini. Seorang netizen bertanya, apakah orang yang tidak pernah sholat, kemudian dia masuk surga? Saya jadi teringat sebuah nyanyian yang sering disampaikan oleh ibu-ibu dalam majelis-majelis pengajian. Indung-indung Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Ini jelas tidak sholat, tidak puasa, mendapat siksa, artinya tidak masuk dalam surga. Tapi jika lafadz ini kita rubah, indung-indung Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah, dia sembahyang tidak puasa, di dalam kubur mendapat. Apa jawabannya? Dia sholat tapi tidak puasa, atau sebaliknya, dia puasa tapi tidak sholat. Ini kan sebuah pertanyaan yang ketika hadir tengah-tengah masyarakat, kita harus bisa memberikan jawaban bagaimana sesungguhnya agama berbicara dalam persoalan-persoalan ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana orang yang tidak pernah sholat, tapi mungkin dia banyak berbuat kebaikan, ketakwaan sosialnya maksimal, empati, simpatinya luar biasa, tapi dia jauh dari Allah karena dia tidak melakukan sholat atau dia cenderung meninggalkan sholat. Yang perlu kita garis bawahi bahwa dia tidak melakukan salat. Artinya bukan melalaikan salat, tapi dia tidak melakukan salat. Dia tinggalkan salat. Sama sekali dia tidak pernah salat. Pemirsa yang berbahagia, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim. Asasul Islam salasah. Pondasi dasar Islam itu salasah, tiga. Man taraka hadahuma, barang siapa meninggalkan salah satu dari pondasi ini, barang siapa meninggalkan salah satu dari asas-asas ini, dasar-dasar ini, fahuwa kafirun, maka dia akan menjadi kafir. Bahkan lebih dahsyat lagi ancaman sesudah hadisnya, halaluddam. Walaupun gak perlu kita eksplorasi ini, tetapi hadis ini menyatakan bahwa apabila salah seorang meninggalkan tiga asas, tiga dasar dalam Islam, fahuwa kafirun, maka dia masuk kategori kafir. Dan kalau kita bicara kafir, maka banyak ayat Quran yang berbicara tentang kemana nanti akhirnya orang-orang kafir itu akan berlabuh kelak, akan berdiam kelak ketika di hari akhirat di mana aturan Allah ditegakkan. Sebelum kita bicara lebih jauh, mungkin kita harus pahami dulu sesungguhnya tentang hakikat sholat. Apa sesungguhnya sholat? Pemirsa yang berbahagia, sholat adalah salah satu ibadah mahdhah. Banyak ayat yang berbicara tentang ketentuan-ketentuan sholat yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hidupnya ajaran Islam. Bahkan hadis menyatakan as-shalah imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Kita bisa bayangkan hancur agama ini ketika umatnya meninggalkan sholat. Ketika umatnya meninggalkan sholat, maka tersisalah agama ini boleh jadi hanya sekedar nama. Karenanya penting bagi kita untuk melakukan salat. Banyak ayat-ayat berbicara tentang perintah salat, aqimis salat. Refleksikan nilai-nilai salat. Bukan i'malus salat, bukan if'alus salat, tapi aqimis salat. Artinya tegak kan sholat, tegakkan nilai-nilai sholat, refleksikan nilai-nilai sholat, bukan cuma ketika sholat tetapi di luar sholat. Nah, kalau dari sini sebetulnya kita bisa menjawab, pemirsa yang berbahagia, apa sebetulnya yang menjadi harapan ketika orang meninggalkan sholat?
dan apa dampak buruk yang ia akan dapatkan ketika ia meninggalkan salat. Pemirsa yang berbahagia, kalau kita melihat tentang maqasidus syariah, tujuan ditetapkannya syariat Islam, ada lima dengan urutan berbeda antara para ulama, atau dengan istilah yang berbeda. Ada misalnya mengatakan daruratul khams. Mughazali dalam Al-Mustashfa menggunakan bahasa daruratul khams. Yang pertama adalah hifzuddin. Hifzuddin. Jadi tugas kita adalah untuk memelihara agama. Yang kemudian yang kedua hifzul akal, memelihara akal. Yang ketiga hifzun nafs, memelihara jiwa. Yang keempat hifzun nasl atau hifzul arad, memelihara keturunan dan atau memelihara kehormatan. Dan yang kelima hifzul mal, memelihara harta. Memelihara agama, ketika sholat dikatakan as-sholat imaduddin, bagian dari hifzuddin. Karenanya melakukan sholat menjadi hal yang penting, menjadi pondasi dalam ajaran Islam. Maka wajar kemudian Rasulullah dalam hadis tadi mengatakan, man taraka ahadahuma, barang siapa yang meninggalkan salah satu dari dasar Islam, yaitu sholat salah satunya, maka ia masuk dalam lembaga kafir. Dia menjadi orang yang kafir. Pemirsa, kita akan jelaskan lebih jauh tentang hukum ini sesudah tayangan berikut ini.